Halo guys, ketemu lagi. Oke, ini video gabut aja malam-malam. Ya, di video sebelumnya yang waktu aku unboxing Magnum Saber, aku kan belum sempet ngetes tuh. Tamiya-nya belum aku tes. Nih. Nah, ini. Jadi, di video kali ini aku bakal nyobain speed dari Magnum Saber, si mini 4 WD merek dari Chowkin Mowang tuh, yang harganya 55.000. Sekarang kita bisa tes dan lihat bareng-bareng kecepatannya kayak apa. Karena sebelumnya aku nggak bisa karena itu baterai chargernya kan dibawa ponakan tuh. Nah, tuh baterainya udah balik sekarang tuh. Tuh, udah aku charger full. Jadi ya sekarang kita bisa langsung aja pasang, guys. Oke, ini baterai Audi gitu ya. Oke guys, ini keren banget ya tampilannya ya. Kanteng banget nih guys, ya nggak sih? Harga 55.000, tapi buat pajangan aja bagus. Ini bener-bener apa? Nostalgia banget masa kecil dulu Magnum Saber ini. Aduh gila sih. Oke, kita buka. Sayangnya sekarang mainan kayak gini udah mulai nggak booming ya. Bocil-bocil sekarang tuh lebih milih kayak main game mobile ya gitu ya, HP ya. Sama udah nggak ada filmnya juga kan. Oke, kita taruh baterainya, guys. Oke, guys, sudah terpasang dan langsung aja mungkin kita tutup ya si bodinya. Waduh, bener sumpah ini kayaknya Tamiya paling model paling cakep sih yang pernah aku punya. Bener-bener aku suka banget sama Magnum Saber, guys. Aduh, bentar nih ngancingnya gimana nih. Oke, guys, dan sudah terkancing rapih, baterai udah terpasang. Kayaknya kecepatannya kayak apa sih? Kira-kira ngebut banget nggak sih? Soalnya kalau ngebut juga nggak bakal bisa ngelalui lintasan ini, ujung-ujungnya kelontang tuh di situ. Ya udahlah. Oh iya, aku belum sempet beli lintasan baru. Kita cek-cek dulu, guys. Ya, aku tuh ada rencana beli lintasan baru, guys. Cuman masih mikir-mikir mau beli yang kayak gini ditambahin, disambung-sambung gitu biar panjang, atau beli yang ada halilintar. Masih mikir-mikir sih. Tapi ya nanti aku bakal belilah buat nambah seru lagi kontennya, nggak cuman di sini doang yang kecil banget itu. Oke, guys. Sama-sama kita bakal menyaksikan speed dari Magnum Saber yang harganya 55.000 model Chowkin Mowang. Langsung kita tes. Oke, guys, dan jadinya seperti itu. Untuk speednya bisa dibilang brutal sih, guys. Seperti tadi kalian bisa melihat, udah awal-awalnya sebenarnya nggak gampang lontang ya, kayak sempet apa satu kali atau dua kali putaran tadi masih masih lancar, tapi habis itu bener-bener udah gas banget. Ini kelontang terus. Padahal ini, aduh, aku agak ngap juga, guys, ngambil muter-muter tadi. Ya, ini 4 WD-nya aku masih nyalain, maksudnya masih aku pasang. Jadi rodanya tadi muternya itu 4 ya, depan belakang itu masih muter. Oh ya guys, betulnya buat kalian yang pinter-pinter, master-master banget, kalau di lintasan kayak gini tuh sebenarnya enak dipasangin 4 WD semuanya atau
cuman belakang doang agar nggak gampang keluntang. Coba deh kalian komen, jujur aku ngap nih, aduh ngap banget ngejar-ngejar Tamiya gitu. Oke guys, mungkin segitu doang dulu lah ya untuk video gabut malam ini. Nyobain Magnum Saber, jadi speednya kayak tadi, bisa dibilang kenceng, dan kalau buat main di lintasan yang kecil ini tuh rawan banget kelontang-kelontang-kelontang gitulah. Kayaknya perlu lintasan yang lebih gede ataupun perlu upgrade, tambahin pemberat atau rubah roller atau gimana-gimana. Kalian bisa komen aja tips-tips seputar dunia pertamiaan yang master-master guys. Videonya sekian, udah ngomong muter-muter nih. Dan bye-bye guys. Terima kasih guys sudah menonton.